Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Saiful Rahman, NPM 03.2018.1.07438. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit mengenai hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1, tentang energi baru terbarukan yang kami beri tajuk limbah biomasa padi dan tempe. Langsung saja. Kemudian, ini ada kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yakni yang pertama adalah rekan saya, Dwi Rizky Maulidin, NPM-nya 03.2018.1.07429. Kemudian saya sendiri, Satria Saiful Rahman, NPM 07438. Kemudian ada rekan saya bernama Yazid Bustomi, NPM 07513. Alur pembahasan dalam presentasi kali ini ada 4, yakni pendahuluan, konsep teori, metode implementasi, dan yang terakhir adalah penutup. Ada satu kata bijak dari kelompok kami, "It always seems impossible until it's done," dari Nelson Mandela. Kemudian berlanjut ke pendahuluan. Yang pertama adalah cadangan energi fosil Indonesia tinggal 9 tahun. Tajuk berita ini. Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan fosil yang baru, kata Arifin. Arifin ini merupakan Menteri ESDM yang sekarang menjabat ya, dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dalam webinar Potret Energi Indonesia di acara Tempo Energy Day 2020 Jakarta, Rabu 21 Oktober 2020. Berdasarkan siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian ESDM pada nomor 311/pers/04/SJI/2020/20 tertanggal 22 Oktober 2020 ada 3 sumber energi bahan bakar atau sumber bahan bakar fosil yang digunakan di Indonesia, yakni minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Estimasi pada saat siaran pers tersebut yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober itu, estimasi cadangan energi di Indonesia yang berasal dari minyak bumi akan habis dalam waktu 9 tahun ke depan. Sedangkan untuk cadangan energi yang bersumber dari gas bumi akan habis pada tahun 22 tahun lagi. Kemudian untuk batu bara sendiri akan habis pada 65 tahun mendatang. Saat ini Indonesia memiliki kapasitas pembangkitan sumber energi sebesar 70,95 gigawatt. Dari kapasitas energi tersebut, 35,36% energi berasal dari batu bara, 19,36% berasal dari gas bumi, 34,38% dari minyak bumi, dan sisanya adalah dari EBT yaitu sebesar 10,9%. Sangat kecil untuk EBT masih. Nah, ini ada tajuk juga dari Pak Arifin Tasrif, Menteri SDM, dan Pak Zulkifli Zaini, merupakan Dirut PLN ke-13. Dari Pak Arifin sendiri, EBT akan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi dan kesehatan bumi jangka panjang yang stabil, berkelanjutan, dan dapat menciptakan banyak lapangan energi. Dari Pak Zulkifli Zaini sendiri, untuk itu kami berkomitmen setelah program pembangunan pembangkit 35.000 MW ini selesai, PLN hanya akan membangun pembangkit bersumber dari EBT atau energi baru terbarukan. Langsung ke topik pembahasan utamanya, yakni kalau dilihat dari gambar ada kebakar apa sih? Ini asap. Asap merupakan salah satu polusi akibat pembakaran jerami pada pasca pelaksanaan panen padi. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui juga, kalau petani di Indonesia ini termasuk
masih tergolong petani yang konvensional, atau tepatnya petani padi ya, petani padi. Jika setelah panen itu langsung jeraminya itu nggak digunakan lagi, itu artinya hanya ada satu jalan untuk menghilangkan apa jerami tersebut, yaitu dengan dibakar. Nah, dari permasalahan tersebut muncullah alternatif konsep teori biomasa sebagai bagian dari energi baru terbarukan. Salah satu ciri dari energi baru terbarukan atau jenis dari energi baru terbarukan yakni biomasa. Konsep Indonesia memiliki potensi besar untuk EBT, salah satunya biomasa yang merupakan material biologis yang digunakan sebagai sumber bahan bakar. Teorinya sendiri, biomasa meliputi sampah bio yang dapat diuraikan, yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar, salah satunya limbah pertanian berupa jerami dan sekam padi. Antasena Bioelectricity. Apa sih Antasena Bioelectricity? Melihat pertumbuhan energi listrik khususnya di daerah Kabupaten Pekalongan, ini dikhususkan di daerah Pekalongan yang masih belum seluruhnya teraliri oleh listrik. Kemudian banyaknya limbah pertanian di Indonesia apabila dikelola dengan baik, salah satunya yang berasal dari limbah cair bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan untuk metodologi implementasinya sendiri, Antasena Bioelectricity merupakan teknologi yang menghasilkan energi listrik secara hybrid menggunakan fuel cell dan mikrobia fuel cell ya. Mikrobia fermenta apa? Semacam sistem untuk mikroproses kimia dengan pemanfaatan sekam padi dan limbah tempe. Nah, Antasena Bioelectricity merupakan teknologi yang mampu menghasilkan energi listrik secara hybrid menggunakan fuel cell dan mikrobial fuel cell dengan memanfaatkan sekam padi dan limbah cair dari tempe. Mula-mula sekam padi akan difermentasikan dengan proses fermentasi gelap yang akan menghasilkan gas biohidrogen. Biohidrogen akan digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui fuel cell, sedangkan proses fermentasi sekam padi nantinya akan menghasilkan limbah cair yang diproses bersamaan dengan limbah cair tempe pada mikrobia fuel cell. Proses ini berfungsi untuk menghasilkan energi listrik tambahan. Jadi utamanya adalah dari sekam padi, kemudian tambahannya berasal dari tempe itu tadi sendiri. Nah, pada mulanya sistem yang dibuat diawali dengan metode radial. Jadi pada proses pengembangannya itu hanya memanfaatkan energi yang berasal dari sekam padi. Nah, itu pasti ada sisa gas buangnya. Kemudian dikembangkan lagi, pada akhirnya dirumuskan dengan menggunakan metode siklus sehingga diharapkan untuk dapat memaksimalkan dan meningkatkan efisiensi dari sistem tersebut. Penyimpanan H2. Nah, ini bagian yang penting juga. H2 storage disuplai dari asap yang ditimbulkan dari kerja generator yang kemudian dialirkan menuju bioreaktor melalui filtrasi CH4 dan CO2. CO2 itu karbon dioksida. Di mana bioreaktor itu sendiri merupakan sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan dehidrogenasi. Kemudian, keluaran dari bioreaktor akan disimpan pada tempat penampungan limbah atau yang disebut waste storage untuk kemudian dialirkan menuju sistem mikrobial fuel cell MFC yang menjadi salah satu pembangkit biolistrik yang bersumber dari cairan limbah setelah proses pengolahan. Jadi seperti yang tadi digambarkan, di sini ada H2 storage
CH4 filter, CO2 filter, ini proses filtrasinya di sini, ada bioreaktor, ada water storage, water storage, dan ini MFC-nya. Kemudian dialirkan ke generator untuk membangkitkan energi listriknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk referensi sumber dari PPT ini diambil dari link seperti ini, link dari sini. Sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.